adalah Timika yang menjadi salah satu venue cabor terjun payung pada PON 20 2021 Papua bertempat di area kawasan keselamatan penerbangan sehingga mengharuskan pelaksanaan terjun payung tersebut mengacu pada sistem LOCA, Letter of Operation Coordinator Agreement. LOCA sendiri bukan hal yang awam pada dunia penerbangan, namun untuk sebuah penyelenggaraan event olahraga, hal tersebut jarang terjadi. Menurut Ahmad Effendi Sun, Ketua Technical Delegate Cabang Olahraga Terjun Payung pada PON 20 Papua, untuk pertama kalinya di Indonesia, cabang olahraga air sport terjun payung, terbang layang, dan air modeling mengacu pada LOCA tersebut. Pertama kalinya kejuaraan terjun payung ada LOCA namanya, Letter of Coordination Administration. Itu kesepakatan koordinasi tentang area wilayah terjun, wilayah terbang layang, wilayah aeromodeling. Jadi kita udah dikapling-kapling, ibarat kalau di darat, Bapak mainnya di area Pasar Lama, ini mainnya di mana? Itu pertama kali kejuaraan terjun di Indonesia dan mungkin juga di internasional ada di coupling begitu, jadi dijaga. Pernap yang ngatur lalu lintas di LLAJR ini nggak boleh tuh. Kalau yang masuk situ harus izin dulu. Buat saya itu penghargaan yang tinggi untuk Timika dan saya sudah sampaikan ke Pak Wakil Bupati, Pak. Kalau dengan format ini juga memasukkan kontribusi Timika sebagai pemerintah daerah untuk pengaturan di kejuaraan terjun payung. Sehingga saya bilang ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya biasa mengikuti pertemuan internasional dan sebagainya. Mereka tuh dunia internasional senang banget kalau Indonesia penyelenggaranya. Oleh karena itu saya bilang, Pak siap kita kalau tahun depan Bapak siap untuk diselenggarakan terjun kejuaraan terjun internasional di tempat Bupati. Itu yang hajarin biar kita sama-sama nanti ada kejuaraan lanjutan. Artinya bahwa ini sesuatu yang positif, sangat positif. Positif sekali. Orang begitu diundang, apalagi ke Papua gitu. Orang luar negeri senang banget. Ahmad menambahkan kedepannya secara potensi Timika sangat baik untuk penyelenggaraan kejuaraan terjun payung dan air sport bahkan yang bertaraf internasional. Tim Liputan TVPapua.com.